Artinya selama ini setelah turun Pak JK itu ya pedagang itu tenang-tenang saja sampai sekarang. Adapun tidak perlu risau lagi kan sekarang. Tidak risau lagi, tidak sama pada saat sebelum turun Pak JK. Nah, tapi kalau kita tanyakan itu mengenai kondisi pasar sentra sekarang itu, ya sekiranya sudah hampir rampung. Iya, karena Pak JK juga itu decline ya, developer itu, John Tidore itu, bahwa harus selesai tahun ini dan harus tahun ini masuk pedagang. Dan kalau tidak selesai tahun ini dan tidak masuk pasar sentra pedagang di bangunan yang baru ini, maka pemerintah harus mengambil alih itu. Dia sampaikan seperti itu, Pak. Harapannya pedagang itu ya tentu apa yang menjadi ucapannya dari JK itu harapannya pedagang. Tentu kalau tidak terlaksana itu tentu ya namanya mempermalukan Pak JK. Dan seperti itu kira-kira. Tentu kalau mau dipermalukan Pak JK tentu kan ini developer ini ya tentu harus tahu bagaimana nantinya sanksinya terhadap ya, kalau dia mau permalukan Pak JK ya, itu iya. Sampai saat ini belum ya. Ya harga itu yang disepakati dari semua konsultan semua pihak ya, baik Melati maupun pedagang itu belum ada yang disepakati. Artinya ya begitu. Ya tidak begini, memang ini pedagang kan sudah lama meminta supaya pasar itu cepat selesai. Ya jadi dulu memang kita ini dari PPSM ini menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita mau melihat dari perjanjian yang ada itu, walaupun sebenarnya tidak dibayar itu pasar, ya. Nah, karena ada terikat dari perjanjian itu, ya karena di dalam perjanjian itu di situ kan ada kewajiban, ya, ada hak. Nah, kalau kita mau melihat dari kewajibannya Melati, tentu kita harus lihat kepada perjanjian itu. Nah, sekarang ini kita ini dari pedagang itu ya meminta supaya Melati itu melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya di perjanjian. Nah, tapi sampai hari ini antara pedagang dengan Melati belum ada kesepakatan. Terus berapa jumlah pedagang yang ada di sentral yang sekarang? Begini, kalau pedagang yang kena musibah karena jumlah kios sebelum kebakaran itu 1960. Nah, cuma dalam kios 960 itu pedagang yang bersertifikat yang dimiliki oleh pedagang itu hanya 1600-an. Tapi yang dibangun Melati pada saat ini pada bangunan yang baru itu lebih 4000. Iya, jadi selisihnya itu ya lebih 2000. Jadi dengan adanya turun itu yang jelasnya kan ini Pak JK ini kan kepala negara ya. Nah, sehingga itulah yang membuat kita ada rasa ketenangan ya selaku pedagang, tinggal menunggu waktu saja. Apalagi dia ucapkan itu 6 bulan kemudian tidak selesai harus diambil alih pemerintah. Nah, kalau pemerintah mengambil alih pasar itu tentu pedagang yang kena musibah ya tinggal masuk. Kalau saya harapan supaya cepat kasihan, kalau tinggal lagi lama-lama ini habis semua barang-barangnya dijual itu kasihan pedagang dek, itu dimakan di sana. Karena sekarang saya dengar-dengar itu sudah banyak jual sawahnya di kampung dek, banyak papanya untuk makan, berapa yang dapat pembeli situ dek, kasihan di anu. Jadi kami mohon dengan sangat dengan anu pemerintah dengan Melati supaya cepat-cepat orang masuk. Boleh jadi karena banyak desak-desuk sekarang ini anu pedagang bilang kalau tidak mau sampai bulan 11 tidak masuk, kita akan serobot masuk. Dia mau serobot masuk apapun terjadi kan ini menyangkut masalah paru. Apalagi dia menganggap dia bahwa itu memang kita punya, karena kita punya sertifikat, kita sudah beli sama Melati. Ada sertifikatnya dia, ada akte jual belinya dia sudah beli. Sebetulnya kalau Melati sudah tidak ada sih anunya di situ, hanya di kedai sudah jual. Kalau dia membangun kembali, memang kewajibannya membangun kembali. Ya. Tapi dia sudah jual itu di pedagang dia jual itu lewat akte jual beli, sertifikat lagi. Sekarang teman-teman kita ini masih ada dia pakai sertifikat. Bahkan sertifikat jadi itu banyak desak-desus sekarang pedagang berbisik-bisik bilang kalau nanti apa boleh buat ini masalah paru. Kalau nanti sampai bulan 12, bulan 11 ini belum masuk orang, kita akan serobot masuk. Yeah.